Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau eksplor Kualas, desa Kualas lagi. Kita mau masuk lewat dusun Ketetang, dusun Kualas, desa Ketetang. Nah ini pintu masuknya. Cuman matahari pagi ini sedikit malu-malu, tertutup awan, mendung. Ayo bang, lanjut. Gas. Dusun Kualas ini berdekatan dengan Morombuh. Jadi kalau kemarin drone-nya kita terbangkan dari Morombuh itu kelihatan Dusun Kualas. Cuman ini bakalan menurun ini jalan, teman-teman. Naik turun. Lihat teman-teman, masih berbukit. Kali ini saya ajak teman-teman healing, menikmati suasana pagi di desa Kualas. Ini tepatnya di kecamatan Kuanyar juga, salah satu desa terluar ya bro ya. Iya, terdalam. Desa terluar, cuman posisinya ini di bagian dalam, terdalam sih. Akses di akses untuk ke desa ini cukup mudah teman-teman. Jalannya sudah bagus, beraspal dan juga mulus. Cuman ya gitu, jalannya seperti tadi banyak berlumpur. Memang kalau di pedesaan itu musim hujan pasti berlumpur. Dan yang tak kalah pentingnya sih, seharusnya desa ini bisa dimanfaatkan untuk wisata. Cuman giat dari masyarakat setempat belum apa ini ya, belum kepikiran mungkin ya, anggaran dananya, terus pengelolaannya ini belum ada. Jadi mungkin kedepannya bisa dimanfaatkan, harapan dari kami sih, karena dengan adanya wisata tersebut bisa mendongkrak perekonomian di desa ini. Sekarang listrik sudah masuk ya bro ya? Masuk bro. Dulu desa ini terkenal apa ya, listrik tidak masuk, jadi masih alami dan masih nggak ada listrik. Karena memang jarak dari jalan raya itu lumayan jauh ke dalam, makanya tidak terjangkau listrik. Dan posisi dari pemukiman warga ini berkerumunnya rada jauh. Cuman sekarang alhamdulillah sudah terakomodir dengan baik. Yuk, saya ajak teman-teman menikmati indahnya alam pagi pedesaan Madura. Thank you.
Jadi ini teman-teman bukit yang sering dijadikan tongkrongan di Desa Koalas. Tempatnya lapang, bersih juga. Bersih ya bro ya, nggak ada sampah. So far nggak ada sampah di sini. Jadi kalau kayak gini harus dibawa pulang. Jangan tinggalkan sampah, tinggalkan kenangan aja. Asik teman-teman. Ini seharusnya bisa jadi, kalau dibersihkan terus di apa dijadikan wisata, ini bagus. Karena di sini nggak begitu panas cuacanya. Kalau pagi. Dan kebanyakan berkabut. Enggak sih. Nyaman di sana, bro ya, cuaca bro ya. Enak. Padahal ini sudah jam 8. Ini sudah jam 8. Dan lokasinya juga tinggi. Pokoknya healing spot yang baik deh ini. Warganya juga ramah-ramah, teman-teman. Jadi kalau mendirikan tenda di sini asik kayaknya bro ya, tenda di sini bro ya. Asik. Pamit sama Pak RT. Ya, pamit sama kepala desanya. Bagus ini. Dulu sempat sih bikin video di sini. Tapi waktu masih panas dulu. Sekarang Madura sering hujan dan saat pagi itu berkabut.